already cursed you. And the ritual shall now begin. Well then, let's experience the ultimate pain together, shall we? Dewa Jashin adalah salah satu elemen kisah yang unik dalam anime dan manga populer Naruto. Dewa Jashin adalah seorang dewa kegelapan yang diberikan penghormatan oleh sekte keagamaan yang sangat kejam dan fanatis yang dikenal sebagai Jainism atau agama Jashin. Ini adalah salah satu aspek yang menarik dalam dunia Naruto yang menambahkan dimensi yang lebih gelap dan misterius ke dalam cerita. Dewa Jashin diperkenalkan dalam seri Naruto Shippuden sebagai karakter antagonis. Dia adalah sebuah keyakinan suatu kelompok yang dikenal sebagai agama Jashin yang berkeyakinan pada keabadian dan kekuatan melalui pengorbanan ritual. Para pengikut Dewa Jashin memiliki kemampuan untuk mentransfer cedera yang dia terima kepada orang lain melalui jutsu yang disebut teknik ritual. Salah satu hal yang membuat pengikut Dewa Jashin yang menonjol adalah Hidan. Ia dipercaya memiliki keyakinannya pada keabadian. Dia percaya bahwa dengan melakukan pengorbanan ritual dan mengorbankan nyawa orang lain, dia bisa mendapatkan keabadian. Dalam upaya untuk mencapai keabadian, dia juga menciptakan teknik Jashin Seikatsu yang memungkinkannya untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri jika dia mati. Ada beberapa spekulasi yang beredar bahwa Dewa Jashin berkaitan dengan klan Otsutsuki. Apakah memang ada hubungannya? Dan mari kita bahas apa kaitannya Dewa Jashin dan klan Otsutsuki. Dewa Jashin adalah karakter mitologis dalam dunia Naruto yang legenda dan keberadaannya diperkirakan berasal dari zaman kuno. Pada masa lalu, Dewa Jashin adalah seorang manusia yang sangat kejam dan sadis yang menciptakan sekte keagamaan untuk memuaskan nafsu kejamnya. Dia dikenal dengan julukan Jashin atau Sang Pembunuh. Setelah kematiannya, pengikut-pengikutnya memuja dan menganggap dirinya sebagai dewa, mempraktikkan ajaran-ajaran kegelapan yang ditinggalkannya. Jashinism adalah agama yang sangat kontroversial dalam dunia Naruto. Para pengikutnya yang disebut Jashinis adalah kelompok yang mendedikasikan diri mereka sepenuhnya pada Dewa Jashin dan ajaran-ajaran kejamnya. Mereka percaya bahwa hanya dengan mengorbankan nyawa dan kehidupan orang lain, mereka bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ritual-ritual Jashinism sering melibatkan pengorbanan manusia, dan praktik-praktik ini dianggap sangat berbahaya dan kejam oleh orang lain di dunia Naruto. Para pengikut Jashin biasanya dikenal dengan simbolisme yang khas. Mereka sering mengenakan jubah hitam dengan simbol Dewa Jashin yang mencolok. Ritual pengorbanan sering melibatkan banyak korban yang berjatuhan. Mereka juga memiliki teknik khusus yang memungkinkan mereka mengambil nyawa orang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dalam cerita Naruto, Dewa Jashin dan Jashinism memainkan peran penting dalam beberapa arc cerita, terutama ketika karakter Hidan, seorang anggota Akatsuki, muncul. Hidan adalah salah satu Jashinis yang paling terkenal dalam serial ini. Dia memiliki kemampuan untuk tidak bisa mati dan mentransfer cedera yang dia alami kepada lawannya sampai membunuh Asuma, sehingga membuatnya menjadi ancaman yang sangat besar. Pertarungan antara Hidan dan Shikamaru adalah salah satu momen yang sangat dramatis dalam serial ini. Salah satu aspek yang menarik tentang Jashinism adalah ritual-ritual yang mereka jalani untuk mendapatkan kekuatan. Salah satu ritual paling terkenal adalah ritual pengorbanan tanpa akhir. Dalam ritual ini, seorang Jashinis akan membunuh targetnya dengan teknik khusus yang memungkinkan mereka untuk tetap hidup meskipun mengalami cedera yang parah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalami kesakitan fisik yang ekstrim yang dianggap sebagai tanda pengabdian sejati kepada Dewa Jashin. Dalam pertarungan, kekuatan Jashinis ini membuat mereka sulit untuk dikalahkan karena mereka tidak merasa sakit dan terus melanjutkan serangan mereka tanpa henti. Dalam cerita, Jashinism adalah salah satu agama minor yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat umum di dunia Naruto. Namun, keberadaannya mencerminkan beragam aliran keagamaan dan sekte kecil yang mungkin ada di dunia nyata. Ini menunjukkan bahwa serial ini tidak hanya menjadi cerita petualangan, tetapi juga menggambarkan berbagai aspek budaya dan sosial dalam masyarakatnya.
Dewa Jashin dan Jashinism adalah elemen menarik dalam cerita Naruto, menambahkan dimensi keagamaan yang gelap dan kontroversial ke dalam cerita ini. Dewa Jashin memiliki simbol agama khas yang mirip dengan lingkaran dengan tanda segitiga terbalik di dalamnya. Simbol ini digunakan oleh pengikutnya untuk memberikan pengorbanan dalam ritual-ritual keagamaan yang mengerikan. Meskipun Jashinism adalah agama fiksi, konsep ini mencerminkan beragam aspek budaya dan sosial yang dapat ditemukan dalam dunia nyata. Penggambaran Jashinism dalam serial Naruto mengajak kita untuk merenungkan tentang etika, nilai-nilai, dan dampak pengaruh agama dalam masyarakat. Dewa Jashin dan Jashinism adalah elemen yang sangat berkesan dalam serial Naruto, menambahkan kompleksitas dan kedalaman pada cerita yang penuh dengan petualangan dan karakter yang kuat. Dewa Jashin dan Otsutsuki adalah dua entitas yang berbeda dalam serial Naruto. Meskipun keduanya memiliki elemen-elemen supernatural dalam karakteristik mereka, tidak ada bukti atau indikasi dalam cerita resmi yang menghubungkan Dewa Jashin dengan keluarga Otsutsuki. Dewa Jashin bukanlah anggota dari klan Otsutsuki. Dewa Jashin adalah karakter fiksi dalam dunia Naruto yang merupakan bagian dari agama dan kepercayaan yang berbeda dalam cerita. Dia adalah tokoh yang penganutnya memiliki keyakinan akan keabadian melalui pengorbanan manusia. Dewa Jashin dan pengikutnya tidak memiliki kaitan dengan klan Otsutsuki atau mitologi Otsutsuki dalam cerita Naruto. Otsutsuki adalah makhluk asing yang datang dari luar angkasa, sedangkan Dewa Jashin adalah manusia biasa yang memiliki keyakinan dan kemampuan yang sangat kuat dalam dunia ninja. Selain itu, Otsutsuki memiliki motif dan tujuan yang berbeda dalam cerita, yaitu mengumpulkan cakra dan menjalankan rencana tertentu untuk mencapai tujuan mereka, seperti yang terlihat dalam cerita Naruto dan Boruto. Dengan kata lain, tidak ada alasan untuk percaya bahwa Dewa Jashin adalah bagian dari keluarga Otsutsuki atau memiliki kaitan langsung dengan mereka dalam konteks cerita. Kedua entitas ini dapat dilihat sebagai elemen terpisah dalam narasi Naruto yang menyediakan sumber daya konflik dan elemen misterius yang menarik bagi para penggemar. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video di channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembahasan video selanjutnya.